Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengukuhkan Paskibraka Kota Jambi. Acara yang dilangsungkan di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini dihadiri Sekda Kota Jambi Budidaya, Unsur Forkompimda, OPD serta Pengurus Purna Paskibraka Indonesia dan anggota Paskibraka Kota Jambi tahun 2018. Sebanyak 50 orang Paskibraka Kota Jambi dikukuhkan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasya yang akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera pada HUT Republik Indonesia ke-73. Dalam hal ini Fasya berharap pasukan pengibar bendera Kota Jambi dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanggal 17 Agustus nanti pada saat upacara memperingati detik-detik proklamasi di halaman utama kantor wali kota, dan tadi kami berpesan kepada anak-anak kita semua untuk malam ini istirahat dan juga besok istirahat dan berdoa semoga kegiatan pelaksanaan nanti tertib dan juga lancar tanpa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Mudah-mudahan lancar dan kami mohon juga supaya masyarakat. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.